Salah satu danau dari tiga Danau Kelimutu yang menjadi ikon pariwisata nasional kini terancam kering. Ketinggian air danau hanya tinggal beberapa meter saja dan diprediksi dalam beberapa bulan ke depan, air danaunya akan benar-benar hilang. Wakil Ketua Perkumpulan Pelaku Pariwisata MONI Kelimutu, Yanto Wangge, seperti dilansir melalui Via NTT menyampaikan, fenomena surutnya debit air danau di Tiwu Atabupu sudah terjadi sejak adanya aktivitas pengeboran pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mutu Pusa Desa Sokiria Kecamatan Endona Timur oleh PT Sokoria Geothermal Indonesia. Yanto Wangge juga mengakui bahwa pihaknya pernah mempertanyakan fenomena surutnya air danau tersebut pada otoritas pengelola Balai Taman Nasional Kelimutu dan petugas vulkanologi MONI, namun penjelasannya tidak memuaskan. Lebih lanjut, Yanto Wangge menjelaskan maksud kedatangan P3MK ke Dinas Pariwisata Kabupaten ND untuk menyampaikan keprihatinan masyarakat MONI kepada Kepala Dinas atas fenomena yang terjadi di Danau Kelimutu. Mereka berharap Kepala Dinas Pariwisata segera mendesak pihak Balai TNK dan PT SGI segera melakukan penelitian ilmiah sebagai solusi penyelesaian personal surutnya debit air danau. Jika dari hasil penelitian membuktikan bahwa fenomena tersebut karena kejadian alam, maka pihaknya bisa memakluminya, tetapi apabila hal itu karena kelalaian, maka pihaknya minta aktivitas pengeboran oleh PT SGI di Mutu Pusa segera dihentikan, jika ingin destinasi Kelimutu tetap berlanjut.